Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rombakan Kabinet pada 12 Disember bertujuan menyesuaikan tuntutan dan perubahan semasa. Perdana Menteri berkata keadaan kini sudah berubah dan memerlukan ia ditangani dengan lebih baik termasuk dalam isu ekonomi, kos sara hidup, pendidikan dan hubungan antarabangsa. Beliau berkata demikian pada sidang media pengumuman rombakan Kabinet pada 12 Disember. Dan sekarang kita cuba membawa sedikit penyesuaian dan perubahan yang diperlukan. Keadaan juga berubah. Bukan saja berdasarkan prestasi yang lalu, tetapi perubahan-perubahan dari segi pertumbuhan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup yang harus ditangani dengan baik, juga penerimaan peringkat antarabangsa yang meletakkan tugas di Kementerian Luar Negara juga berubah. Kemudian juga isu-isu pendidikan tinggi, terutama dalam beberapa usaha kita meneroka beberapa bidang baru